Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Bapak ibu sekalian, para rekan-rekan peserta Roadshow Sodagar Nusantara Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya berada di tempat yang sangat fantastis, luar biasa atas kerja keras panitia dan juga di depan kurang lebih 500 sahabat-sahabat penggerak ekonomi negeri. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian ya. Kami di Serikat Sodagar Nusantara Pusat, saya Revi Saputra hadir di sini sebagai ketua umum dan juga dibersamai Kak Nirwana Tawil sebagai direktur luar negeri komunikasi. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini luar biasa. Ini termasuk dari sekian puluh kota, termasuk Roadshow Sodagar Nusantara paling mewah yang saya pernah hadiri ya. Ini bintang 4, kelasnya berbeda. Maka tadi waktu sedang bertemu dengan wakil wali kota di ruang VIP, saya tadi mengingatkan satu sejarah besar bangsa ini, bahwa memang negeri ini memang punyanya Riau. Karena memang Istana Sia ini pada saat Indonesia ini sedang membentuk entitasnya, pada saat Nusantara ini sedang membentuk Republik, Istana Sia ini, leluhur Anda, leluhur kita semua, ini menyumbang ke negara 13 juta gulden atau sekitar 1000 triliun. Jadi memang kita punya saham ya, Istana Sia ini punya saham. Jadi wajar kalau Roadshow Sodagar Nusantara hadir di Pekanbaru kondisinya paling mewah. Ya, karena memang ini sponsornya terbentuknya negeri ini ya, salah satunya adalah Istana Sia ini. 13 juta gulden setara dengan 1000 triliun rupiah hari ini, itu setengah APBN. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya gak akan berlama-lama pada saat penyampaian ini. Saya akan menyampaikan sebuah narasi ya, saya akan menyampaikan sebuah narasi, naratif ya, narasi-naratif tentang bagaimana sebetulnya kita bisa memperbaiki negara ini, tapi dalam sudut pandang perbaikan perusahaan. Jadi pada ceramah kurang lebih 45 menit ke depan ini, kita akan sama-sama belajar langsung sekaligus. Jadi belajar perbaikan perusahaan, tapi dalam kurun waktu yang sama juga kita akan belajar tentang bagaimana kita memperbaiki negara ini. Saya ingin masuk pada konteks negara dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa memang konteks negara ini menjadi sangat penting? Jadi begini, negeri kita ini volume ekonominya ini nomor 15 di dunia. Ya, volume ekonominya nomor 15 di dunia. 1 triliun dolar, berapa? 1 triliun dolar, itu namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Dia nomor 15, sedunia paling gede, nomor 15. Tapi ketika kita bicara pendapatan per kapita, ketika kita bicara tentang pendapatan per kapita, kita terlempar di urutan 120. Karena 1 triliun dolar ini harus dibagi dengan 250 juta penduduk Indonesia. Maka dari itu, ini yang menyebabkan kenapa kesejahteraan kita ini nggak begitu terasa. Kenapa kita ini kok dari segi ekonominya kok nggak gampang-gampang banget kita ini mau membangun pergerakan ekonomi. Kenapa? Sederhananya karena memang volume ekonomi kita itu nggak begitu besar. 1 triliun dolar dibagi 250 juta orang,
pendapatan per kapita kita itu cuma 4.300 dolar. Supaya Anda membayangkan, Thailand itu sudah di 8.000. Malaysia itu sudah di 16.000 dolar. Anda bisa bayangkan? Malaysia itu berarti hampir 3,5 kali lipat kita, ya. Korea Selatan di 32.000, Jepang di 48.000, Singapura di 52.000. Anda bisa bayangkan? Jadi pendapatan per kapita kesejahteraan itu sudut pandangnya harusnya pendapatan per kapita, enggak PDB. Enggak cuma produk domestik bruto. Nah, kenapa yang begini-begini terjadi kawan-kawan sekalian? Karena kita sebagai negara ini tidak kemudian punya yang namanya government partnership. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak punya yang namanya government partnership. Jadi bagaimana kita menggovern, bagaimana kita mengelola negara ini, kita kehilangan ruh entrepreneurial itu. Sebagai contoh, saya baru bolak-balik Bangka Belitung untuk kemudian kita berbincang dengan para penggerak ekonomi Bangka Belitung. Apa utama, hasil utama penggerak ekonomi dari Bangka Belitung? Timah, betul ya? PT Timah. Timah. Tapi yang terjadi hari ini adalah, yang terjadi kemarin-kemarin, kita hanya mengeruk timah, tapi kita gak pernah bikin industri peluru. Ya kan? Kita hanya mengeruk timah. Dan kita itu ekspor timah. Jadi yang kita jual ini bahan baku. Sama kalau misalnya Anda jual cuma beras, yang Anda jual cuma nasi putih, ya segitu marginnya. Tapi kalau Anda naikkan jual jadi nasi goreng, Anda naikkan jadi restoran nasi goreng, harga jualnya akan berbeda. Itulah yang disebut dengan negara yang ngerti entrepreneurship. Itulah yang kita sebut dengan negara yang ngerti gimana kemudian ya komunitas bangsa yang kemudian mengerti bagaimana caranya jualan. Hari ini kita jual tembaga kita. Tembaga itu isiannya kabel ini. Lalu kemudian kita punya proyek 10.000 megawatt. Akhirnya kita kirim lagi beribu-ribu kilometer kabel. Yang kabelnya itu diproduksi di Cina. Kita tarik lagi. Padahal isinya tembaga. Apa itu tembaga? Maaf. Apa itu kabel? Kabel listrik? Kabel listrik itu tembaga yang dibungkus isolator. Karetnya kita punya, tembaganya kita punya, tapi nggak dibuat di Indonesia. Begitu juga misalnya turunan metil, MSE dan LSS, turunan dari produk kelapa. Nah itu kelapanya kita ekspor keluar, lalu kemudian dibuat di luar, jadi produk turunan kosmetik, bahan baku, dan akhirnya masuk ke kita, masuk ke pabrik-pabrik kosmetik kita. Akhirnya yang kita jual kelapa, berapa kelapa per butir Bapak Ibu sekalian? Kalau diekspor, 1.500-2.000 rupiah kelapa itu. Padahal satu butir kelapa itu mulai dari kokopitnya, sabutnya, tempurungnya, briketnya, kopraknya, tepung kelapanya, airnya itu bisa berguna semua, bisa jadi duit semua. Tapi kemudian kita jual itu semua bahan baku. Nah, ini yang kemudian menyebabkan volume ekonomi kita itu tidak sesuai dengan besaran negara kita. Besaran negara kita ini nomor 4 di dunia Bapak Ibu sekalian. Cina 2 miliar, India 1 miliar, lalu kemudian Amerika 400-300 jutaan dan Indonesia 250 jutaan disusul Jepang 150-120. Jadi harusnya kita nomor 4 di dunia ini untuk besaran ekonomi. Tapi kita terlempar nomor 15, 1 triliun dolar. Ini ciri-ciri bahwa coba sama-sama omset bangsa kita enggak terlalu bagus. Coba lagi. Omset bangsa kita nggak terlalu bagus. Nah, omset itu dihitung oleh apa Bapak Ibu? PDB, produk domestik bruto, 1 triliun dolar. Kang Randy, jadi kita harus berapa triliun dolar Kang Randy supaya sejahtera? Berapa triliun dolar supaya kita sejahtera? Bank Dunia bilang pendapatan per kapita negeri sejahtera itu di atas 7.000 dolar. Jadi kalau di atas 7.000 dolar, berarti kita setidaknya lompat 2 kali, 2 triliun. 2 triliun dolar atau lompat 3 kali 3 triliun dolar baru kita jadi negara sejahtera. Kita lompat 3 kali itu baru 12.000. Kita lompat 4 kali itu baru 16.000, ya. Dan itu masih sangat kecil sekali dibanding Korea Selatan dan Jepang. Jadi PR kita ini masih banyak. Nah, sehingga kalau kita masih pakai
kecepatan pertumbuhan ekonomi 5%, 5%, 5% ini terlalu lama. Terlalu lama. Dan saya mengajak sahabat sekalian di sini yang pernah mensponsori, yang leluhurnya pernah mensponsori negeri ini, lalu kemudian punya perasaan bahwa kita harus bangun negeri kita sama-sama. Setuju? Oke, sekarang kita belajar pendekatan perusahaannya. Sekarang saya ingin masuk pada perusahaan. Kalau kita kemudian hadir di sebuah perusahaan atau bisnis, lalu kita melihat omsetnya turun. Jadi kan ceramah saya hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menaikkan ekonomi dan menaikkan pencapaian sebuah perusahaan, yang itu sebetulnya kita bisa copy paste untuk negara, untuk bangsa gitu. Nah sekarang saya ingin masuk dulu pada perusahaan. Jadi kalau kita, kawan-kawan sekalian, masuk ke perusahaan, lalu kemudian kita mendapati perusahaan itu sedang sakit, ya. Waktu saya pertama kali belajar di bisnis konsultan itu, ada dua hal yang kita harus cek. Pertama sales, yang kedua pertama revenue, yang kedua cost. Coba lagi, pertama revenue, salesnya, pemasukannya, omsetnya, yang kedua adalah costnya, biayanya. Jadi kalau misalnya kita melihat pada bisnis kita, gimana supaya bisnis kita ini bisa scale up, kita melihat dua variabel itu. Pertama kita lihat revenue-nya. Apa turunan dari revenue ini? Berarti kalau omset saya kecil, ada sesuatu pada market saya. Berarti kalau omset saya kecil, ada sesuatu pada produk saya. Berarti kalau omset saya kecil, bisa jadi saya salah jualan. Orang maunya martabak, ya kan? Saya kasih cireng. Orang maunya cireng, saya kasih cilok. Orang maunya roti, saya kasih nasi goreng. Mungkin ada yang salah pada pembacaan market saya. Nah ini pembacaannya ada di titik revenue. Bagaimana saya jualan, siapa lawan transaksi saya, siapa aja market saya, ada di sisi kanan. Namanya apa? Revenue. Coba lagi. Revenue, penerimaan. Ini ada cek. Gimana cara menterapinya? Bikin naik. Begitu bikin naik, maka ilmu marketing, ilmu Instagram, ilmu Facebook, ilmu branding, ilmu kanal, ilmu outlet, ya, ilmu distribution, ini bermain semua di sini. Customer relation bermain semua di sini. Jadi Anda harus tahu petanya. Dalam memperbaiki bisnis, Anda hantam revenue-nya, ya. Caranya begitu, perbaiki produknya, riset lagi, dalami lagi market insight. Sebetulnya pasar Pekanbaru ini butuhnya apa sih? Sebetulnya Riau ini butuhnya apa sih? Sebetulnya market butuhnya apa sih? Ah itu di revenue. Langsung ya. Karena nanti ada guru-guru saya yang luar biasa, Kang Riza, pemilik Syamil Quran, yang sudah jutaan Quran dicetak di Indonesia. Tepuk tangan buat Kang Riza ya, Masya Allah. Dan juga ada sahabat saya ini dari Roti Bakery ya. Konon ini Roti Bakery ini kerjanya tiap hari muter video saya SBDKK ya. Kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Ini juga luar biasa, saya juga berguru dengan Roti Bakery, kemarin menang di Festival Ekonomi Syariah. Kita lanjut ya, saya akan buat ini lebih cepat. Yang kedua adalah biaya. Yang kedua adalah apa? Biaya. Gimana Anda ngelihat biaya? Mana operasi yang sekiranya Anda bisa hapuskan? Iya kan? Mana SDM yang sekiranya dia cuma apa? Dia cuma ada di sana, dia juga enggak berkontribusi apa-apa. Apa proses yang buang-buang waktu? Ya, mana bahan baku yang kita beli terlalu mahal? Nah, ini semuanya bermain di cost. Bermain di biaya. Iya kan? Mana mesin yang tua? Biasanya kalau mesin tua listriknya ya kan? Tinggi. Ya kan? Mana lampu-lampu yang saya bisa ubah jadi LED? Mana CPU komputer yang kita harus ganti? Ini semua berbicara di titik biaya, di titik cost. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, ketika kita berbicara konsep negara di titik ini juga, kita melihat namanya AP, anggaran pemasukan, BN, belanja negara. AP, dari mana pemasukan kita? Pajak, pemasukan non-pajak, BN, belanja negara. Nah, maka dari itu, kalau misalnya sekarang kita kemudian ingin membantu negeri ini sejahtera, Anda bisa bayangkan, mengelola 250
juta orang di Indonesia ini, anggaran kita itu dalam semua pos negara ini belanja 2.200 triliun. Ya. Negara ini belanja 2.200 triliun itu semua pos. Pendidikan itu 400 triliun. Itu yang bikin kita sekolah gratis dan seterusnya. Kesehatan sekian triliun. Termasuk BPJS dan seterusnya. Kementerian UMKM sekian triliun. Anda tahu sahabat-sahabat sekalian, Cina menghabiskan anggaran militernya 3.200 triliun. Jadi Cina itu belanja militer satu pos. Satu apa? Satu pos berapa triliun? 3.200 triliun. Indonesia belanja untuk semua kebutuhannya berapa? 2.200 triliun. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan sekalian ini, kita harusnya itu punya APBN itu di 10.000 triliun. Nah dari mana itu? Dari pajak. Nah dari mana pajak itu berputar? Dari transaksi, dari PDB, dari volume ekonomi. Jadi lagi-lagi kawan-kawan sekalian, sekali lagi, negeri ini bisa besar dan bisa hebat kalau misalnya sektor swastanya itu membantu, ya, membantu terciptanya PDB ini biar tinggi, membantu terciptanya pajak ini biar gede. Jadi kemudian negara punya uang yang cukup besar, lalu kemudian dia belanja. Nah sekarang lihat belanja negaranya, apakah belanja negara kita sudah efisien? Nah begitu tuh cara berpikirnya. Oke, setuju ya? Coba sama-sama perbaikan perusahaan, coba lagi. Pada pendekatan revenue, cost, pemasukan, pengeluaran, sales, biaya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salesnya tinggi, biayanya rendah? Profitnya besar. Nah, profit itu yang kemudian bisa Anda belanjakan untuk pertumbuhan perusahaan lagi. Dan kalau pajak penghasilan, nah pajak penghasilan itu yang kemudian berdasar pada profit. Nah sekarang pendekatan yang kedua kawan-kawan sekalian. Pendekatan yang kedua pada perbaikan perusahaan adalah manusianya atau SDM-nya. Sekali lagi manusianya atau SDM-nya. Kemarin saya ke lahan kelapa 270 hektar di Jawa Barat, ya. Kita ngelihat lahan kelapa Agrabinta di sana di Jawa Barat Cianjur Selatan. Para petani hanya punya satu narasi untuk kelapa, yaitu nira. Jadi bunga nira itu disayat lalu kemudian ditungguin airnya sehingga nanti ada air niranya itu dikumpulin. Satu hari satu kelapa itu konon bisa 3 liter untuk gula merah. Jadi petani di sana cuma punya idea, cuma punya ide bahwa untuk si kelapa ini produk turunannya hanya gula merah. Padahal kalau misalnya kelapa itu serabutnya Anda pukul-pukul, lalu kemudian kokopitnya runtuh, kokopitnya itu meluruh, ada sabut. Hampir sekarang semua furniture termasuk yang di dalam Mercy, di dalam Toyota, Alphard, termasuk juga beberapa kasa jadi primadona untuk bahan baku furniture. Kokopitnya itu untuk bisa nahan panas. Tempurungnya, jadi tempurung kelapa itu adalah bahan baku terbaik untuk memanaskan ruangan. Jadi kalau Anda manasin ruangan pakai kayu, asapnya dan kemudian debunya kemana-mana. Tapi kalau misalnya pakai arang kelapa, itu hangatnya maksimal dan dia gak kotor dan dia gak bau ke hidung. Ini permintaan Swiss konon minta 300 ton arang kelapa untuk musim dingin. Dia berbicara ke wakil wali kota Tasikmalaya pada saat itu. Tapi karena SDM-nya gak sanggup. Coba ulangi apa SDM-nya? SDM-nya gak sanggup. SDM-nya gak sanggup untuk meng-catch itu semua, untuk nangkap itu semua. Akhirnya kesempatan ini sia-sia begitu aja. Tadi malam sahabat saya curhat, salah seorang sahabat saya curhat, ya. Dia punya sales dari 1 miliar, 2 miliar naik ke 10 miliar. Tapi waktu dia 2 miliar dia bisa untung 500 juta, 700 juta. Waktu salesnya 10 miliar dia harus mengalami kerugian 500 juta rupiah. Aneh? Halo? Salesnya naik tapi kemudian rugi. Padahal ditopang oleh 5 staf keuangan. Dia punya 5 orang staf keuangan.
Ternyata dia bilang staf keuangan saya cuma tukang catat, bukan tukang analisa. Jadi dia nggak tahu fraud ini ada di mana, malingnya ada di mana, penipuannya ada di mana, nilepnya di mana. Dia nggak ngerti. Kenapa ini kawan-kawan sekalian? Karena organisasi kita, organisasi bisnis kita tidak menyiapkan SDM yang kemudian mampu untuk menaikkan sales ini. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Anda cek dari 165 juta angkatan kerja, 60% angkatan kerja kita itu hanya lulus SMP, pernah SMP, lulus SD atau pernah SD. Hanya 30% yang pernah SMA dan lulus SMA, dan hanya 10% yang D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3 dan seterusnya. Ini negara, perusahaan SDM-nya 165 juta orang. 60%-nya lulus SMP. Gimana menurut Anda? Halo? Berat enggak kira-kira? Ya wajar 1 triliun dolar. Bisanya cuma nyangkul, nyangkul timah, jual timah. Ayo kita bikin peluru. Enggak sanggup otaknya. Enggak sanggup kompetensinya. Kenapa? Karena SDM-nya kita enggak persiapkan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf emosional. Saya dengan Anda sama. Saya lahir Balikpapan, Kalimantan Timur. Darah saya Martapura, Kalimantan Selatan. Saya orang daerah. Sama seperti Anda orang daerah. Ya tadi Bapak Wakil Wali Kota sudah curhat juga, menyampaikan informasi penting. Dari pusat tunda salur dana pemerintah 2 triliun ya, ke Riau ini. Jadi beberapa program ini sendat karena pemerintah tunda salur 2 triliun. Padahal dulu Anda bantu negeri ini 1000 triliun, ya kan? Apa yang kemudian jahat menurut saya kawan-kawan sekalian? Di Kalimantan Timur, ketika hulu mahakamnya menghasilkan minyak gas bumi, ketika melaknya menghasilkan batu bara begitu luar biasa, bahkan kalau Anda petakan di tengah Kalimantan itu, urat batu bara Kalimantan Selatan menembus sampai utara Kalimantan Timur, masuk ke perbatasan Kalimantan Barat, tetapi tidak ada satupun kampus setara 10 besar nasional yang dibangun di Kalimantan Timur. Sekarang saya tanya, berapa lama Duri beroperasi? Berapa lama CPI beroperasi? Berapa lama gas Anda ini di lifting? Saya tanya, ada gak kampus? Ada gak kampus 10 besar Indonesia yang ada di Provinsi Riau? Halo? Sekedar misalnya STT Migas saja, Sekolah Tinggi Teknologi Migas saja. Nah itu. Jadi kawan-kawan sekalian, ini masalah. Coba sama-sama pendekatan SDM. Coba ulangi. Pendekatan SDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada bisnis kita ini, kalau kita mau buat bisnis kita maju, kita harus investasi ke manusia. Anda harus berani investasi ke SDM. Kalau misalnya kota ini mau maju, pemerintah kota harus memperhatikan SDM. Sekarang Bapak Ibu sekalian, coba anak-anak kita ini sekolah berapa lama? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Total mereka belajar 12 tahun. Bahkan sekarang di SMA ini mereka belajar sudah integral dan turunan, limit. Ada guru matematika SMA di sini. Benar ya? SMA kita sudah belajar limit integral. Tapi begitu anak SMA ini kemudian bekerja, dia cuma pakai Excel tambah kali kurang bagi, itu kan yang ada di kita hari ini kan. Jadi dulu kita ini terlalu dibebani dengan pelajaran yang begitu luar biasa, yang juga gak nyambung sama kebutuhannya. Lalu kemudian ternyata kita cuma pakai tambah kali kurang bagi. Ini perlu ada pendekatan yang berani pada SDM. Dan ini nyangkutnya ke ekonomi. Saya gak main-main di sini. Ini nyangkutnya ke ekonomi. Begini Pak ya, mohon maaf ini ya, karena ini saya berdiri di sini penuh dengan kegemesan. Saya sebetulnya jarang bicara panjang-panjang. Ini karena hotelnya bagus, dingin, sound systemnya enak, jadi saya bicara panjang. Tepuk tangan panitia ya. Saya sebetulnya bicara pendek-pendek. Jadi saya punya rekan di Sukabumi bikin lembaga pelatihan keterampilan LPK, namanya LPKIP, Kang Eko namanya. Jadi dia ini dealing sama hotel-hotel di Dubai dan kapal-kapal pesiar di Timur Tengah dan di Eropa. Syaratnya cuma lulus SMA. Sebetulnya gak ada persyaratan gimana-gimana sih. Pokoknya bisa bahasa Inggris, bisa ngelipet
kasur, bisa ganti spray, dan ngerti tata cara hospitality hotel. Clear. Itu gaji mereka di hotel 8-9 juta, ada yang 12 juta kalau sudah senior, kalau di kapal pesiar 30 jutaan. Sekolah 13 tahun, sekolah 12 tahun, SD, SMP, SMA, ini gak bisa hospitality, gak bisa bahasa Inggris. Padahal permintaannya di Timur Tengah, permintaannya di Qatar, permintaan di Dubai, itu gede banget. Mintanya 1000 tenaga kerja muda, mintanya 2000, mintanya 3000. Nggak sanggup nih Sukabumi ini untuk ngirim sesuai kompetensi, sesuai syarat. Pertanyaannya. Terus ngapain sekolah panjang-panjang 12 tahun? Kalau misalnya yang dibutuhkan yang ngelipet kasur. Ini Bumi maksudnya? Halo? Saya tanya sama teman-teman di Sukabumi itu LPKIP. Kang, kalau mereka dapat gaji 30 juta di kapal pesiar, bawa pulang berapa ke Sukabumi? Utuh Kang Randy. Karena di kapal pesiar semuanya udah di support. Paling kalau mereka mau boros, mereka itu bagi dua. Setengah mereka kirim ke Sukabumi. Berarti satu orang kirim 15 juta. Sekarang sama-sama kita itu. 15 juta, coba ulangi. Kali 1000 orang. Berapa? 15 miliar. Jadi kalau ada satu kampung kerja di kapal pesiar, ya kan? Dia kirimin mamanya 15 juta sebulan. Gimana mak? Mau gak kira-kira mak? Ya kan mak? Ya. Dia kirimin 15 juta sebulan. Itu 15 miliar. Dikali 12 bulan. Itu sekitar berarti 300M. 15 miliar dikali 12 bulan. Kok 300M sih? Ya 180 miliar. Masuk ke kampung itu, kalau 1000, anak muda kita berapa sekarang setiap tahun lahir? 5 juta. Kita ini setiap tahun ini melahirkan 5 juta bayi. Singapura itu penduduknya 5 juta. Kita ini sekali brojol setahun, satu Singapura. Satu Singapura. Iya kan? Berarti kita nanti punya 5 juta anak muda, 12 tahun, 13 tahun lagi. Kita punya 5 juta anak muda, 18 tahun lagi yang lulus SMA. Nah itu mau dikemanakan 5 juta itu? Kerjakan. Ayo, masuk ke Jepang, masuk ke rumah sakit, masuk ke hospitality, masuk ke hotel-hotel. Kakak saya sekarang sudah 2 tahun di Kobe, Jepang. Subspesialis anak. Apa dia bilang? Dokter di sini habis, perawat di sini habis. Kenapa? Mereka gak mau nikah. Ya, kematian 1,2 juta, kelahiran 600 ribu. Jadi negaranya minus anak muda, minus anak kecil. Jadi kakak saya dirayu-rayu untuk terus-menerus untuk mengabdi di rumah sakit Jepang di sana. Saya bilang, bagus juga nih Indonesia ini, karena di negara kita ini gak ada kerjaan. Ya kan ya? Lebih baik kita ini pergi ke negeri orang aja, ya kan? Kita masuk kapal pesiar mereka, kita masuk ke hotel-hotel mereka, sederhana saja. Tapi itu strategi SDM yang harus kita bangun untuk kesejahteraan negeri kita. Dan itu yang dilakukan Vietnam pertama kali sebelum dia perbaiki pertaniannya. Kawan-kawan, gimana negeri mau maju, uang gak ada? Apa kata orang Vietnam? Pokoknya kita pergi ke luar negeri dulu. Mereka kirim hampir setengah anak muda Vietnam pergi ke Taiwan. Makanya Vietnam Taiwanese itu dekat. Karena komunitas Vietnam itu betul-betul diinjek, betul-betul apa ya, digas untuk pergi ke Taiwan. Begitu juga Filipina dan Thailand. Kalau Anda ke Jeddah, kalau Anda ke Dubai, ya yang putih-putih, bersih, lalu kemudian Inggrisnya fluent, itu rata-rata orang Filipina, rata-rata orang Thailand. Dan itu strategi mereka. Begitu anak-anak mudanya kerja di sana, mereka kirim uang balik ke Indonesia, ekonominya berputar, pajaknya bergerak, baru mereka ngegas agrobisnis, baru mereka ngegas pertanian tanpa utang. Keren gak kira-kira? Keren. Nah ini namanya, coba sama-sama pendekatan SDM. Coba lagi apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi di sini banyak umat kita berjilbab, kita gak boleh melihat manusia itu sebagai beban. Misalnya, ayo kita kontrol pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk ini beban bagi negara. Manusia itu bukan beban. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu aset. Sudut pandang negara
Sudut pandang pemimpin melihat manusia itu aset. Maka dari itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berbangga atas jumlahku yang banyak. Anda lihat Jews, apakah teman-teman Yahudi, ras Yahudi itu kemudian membatasi kelahiran mereka? Enggak sama sekali, karena mereka memandang manusia itu sebagai aset. Nah, kita 250 juta, ini aset. Ayo Bu, hamil terus. Serius ya? Aset ini. Masih banyak lahan-lahan kita yang kosong. Masih banyak lautan kita yang belum tereksplorasi. Masih banyak, wah pokoknya masih banyak potensi negeri ini. Kenapa? Nah, ini kita butuh manusia, tapi bukan manusia yang kosong. Manusia yang punya pendidikan. Nah, bagaimana kita mempercepat ini? Nah, disinilah nanti elaborasinya dengan fungsi masjid. Bagaimana kita mengaktifkan masjid yang ada? Kita mengelaborasi dengan fungsi homeschooling. Bagaimana rumah-rumah berubah menjadi madrasah-madrasah? Jangan semuanya ke sektor pendidikan formal, jangan semuanya diserahkan ke SDIT, tapi bagaimana ruang-ruang paguyuban masyarakat bisa menjadi pendekatan perbaikan sumber daya manusia. Termasuk hari ini kami mengadakan Roadshow Saudagar Nusantara, mentoring Pekanbaru Berdaya, ya, seminar hari ini adalah untuk memperbaiki apa? Sumber daya manusia. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian ya. Yang ketiga, coba sama-sama, tadi revenue dan cost, coba lagi. Evaluasi revenue dan cost, coba. Evaluasi revenue dan cost, ya. Yang kedua, tadi apa? Manusia, SDM. Anda cek. Nah, kalau kita berbicara negara, berapa juta manusia yang mengelola negara ini? ASN, aparatur sipil negara itu, aparatur sipil negara atau yang kita biasa sebut pegawai negeri sipil PNS, ASN itu jumlahnya di Indonesia ini 4 juta orang. Ya kan? Dan biasanya kalau APBD 1 triliun di sebuah daerah itu 800 miliar gaji PNS. Jadi kita ini ada anggaran 80%-nya gaji PNS. Nah, ini yang nanti harus kita evaluasi. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah evaluasi aset. Coba lagi. Nah, ini yang penting. Aset ada dua. Tangible, coba lagi. Tangible yang bisa Anda sentuh. Intangible, coba. Intangible, yang gak bisa Anda sentuh. Oke. Sekarang kita masuk pada aset yang tangible. Jadi kalau Anda di perusahaan, di sebuah bisnis, terus kemudian ingin menaikkan ekonomi dan pencapaian bisnis Anda, maka Anda harus ngecek tangible aset. Ruko saya yang mana sih? Space jualan saya ada berapa sih? Uang di rekening ada berapa? Mesin yang kita punya mana aja sih? Kita punya alat dapur seperti apa? Kita punya kompor berapa mata? Kita punya bahan baku apa aja? Ada gak dead stock di gudang yang gak kita jual? Ada gak harta-harta yang mengendap di bisnis yang gagal yang kemarin-kemarin? Gerobak-gerobak kemarin yang belum kita aktivasi lagi? Nah, ini semua kawan-kawan sekalian adalah evaluasi apa? Aset. Tangible. Jadi kalau kita mau melakukan scale up atau melakukan perbaikan di bisnis, kita cek dulu. Oh iya, saya dulu waktu belanja di Tanah Abang 20 juta masih ada di lemari, 8 kodi belum dibuka. Duit lagi kan? Oh iya, saya waktu itu mau usaha catering. Ada apa? Alat-alat masak yang disimpan di lemari enggak kepake. Duit. Nah, ini bisa diapain ini? Oh, saya punya ruko 3 lantai. Lantai 1 bakso, lantai 2 tempat tidur karyawan, lantai 3 tempat tidur jin, misalnya gitu. Ini berarti kosong 2 lantai nih. Harusnya kalau di bawahnya bakso, lantai 2-nya tempat fitness, lantai 3-nya misalnya tempat bimbel atau seperti apa. Nah, kita pikirin. Jadi, waktu Anda memperbaiki bisnis, Anda harus evaluasi aset tangible. Kalau di sudut pandang negara, berarti apa yang harus kita lakukan? Waktu Anda mengelola negara, waktu Anda mengelola provinsi, waktu Anda mengelola kota, misalnya di sini ada pejabat Pemkot dan seterusnya, Anda lihat kota Anda ini.
Oh, Pekanbaru ini masih ada tanah kosong ini. Oh, Riau ini masih ada tanah kosong. Oh, sawitnya jatuh. Betul sawit jatuh ya? Hari ini ya. Sawit jatuh harganya enggak bagus ya. Sudah enggak usah kita ulang-ulang lah ya. Sedih dengernya. Pokoknya sawit ini jatuh. Oke. Kalau gitu gimana supaya kita shifting enggak di sawit lagi? Apa yang kita bisa lakukan? Dumai punya apa? Duri punya apa? Lalu kemudian beberapa daerah yang lain punya apa? Nah, ini kita lihat namanya aset tangible. Yang jadi masalah di negeri ini Bapak Ibu sekalian itu adalah kompetensi, kemampuan, enggak ketemu aset, enggak ketemu duit. Kalau misalnya yang nanam sorghum ada, tanahnya ada, yang modalin ada, marketnya ada, kawin ini semua jadi duit. Yang ngerti bikin kampus ada, lahan untuk kampus ada, yang mau modalin bikin yayasannya ada, jadi ini duit. Nah, kebanyakan kita itu karena kita gak berjejaring, karena kita ini di rumah aja, karena kita ini gak banyak diskusi, gak banyak kita sinergi, jadi ini semua gak ketemu. Nah, maka dari itu ini dia yang disebut dengan check tangible asset. Coba lagi. Check tangible asset. Kayak misalnya kita lihat hotel ini kan. Oh, hotel ini premier, dia punya berapa lantai, dia punya berapa space. Apa space yang kemudian kita bisa optimasi? Oh, sebelah sini bisa jadi outlet. Oh, sebelah sini bisa jadi ruangan. Oh, sebelah sini lagi bisa jadi anu, ini, itu segala macam. Itu kita bisa maksimalkan. Oh, di lift kita bisa taruh lagi billboard, banner. Ya, siapa yang nanti mau ngiklan, bisa ngiklan ke hotel premier. Itu ciri-ciri, itu salah satu bentuk gimana mengoptimasi dari segi aset tangible. Dan itu cara negara untuk bisa ngelihat. Seperti Korea Selatan, dia sadar gak punya lahan gede, Korea Selatan itu. Tapi dia ngelihat dia punya garis pantai, makanya dia injek di nelayan, dia injek di perikanan di Korea Selatan itu. Dia ngerti kondisinya. Jepang juga gitu, dia ngerti. Dia nanam ini 4 musim. Jadi gini loh, kalau negara, kalau sebuah entitas sadar asetnya, dia akan ngerti cara mainnya harus seperti apa. Nah, yang kedua, intangible asset. Coba lagi. Yang kedua, intangible asset. Apa itu intangible asset? Anda kenal siapa? Tahu siapa? Nah, itu namanya intangible asset. Ini yang kemudian Anda juga harus pahami. Saya kenal siapa ya? Siapa pengusaha yang saya kenal? Siapa yang market yang saya kenal? Siapa yang punya toko yang saya kenal? Saya mau jualan busana muslim. Ada enggak yang punya toko juga jual busana muslim? Itu namanya intangible asset. Persahabatan itu intangible asset. Database nomor HP teman Anda intangible asset. Komunitas itu intangible asset. Maka dari itu, kalau misalnya ditanya, untuk apa join di Serikat Saudagar Nusantara SSN? Untuk apa kita ikut komunitas-komunitas? Kita ngumpul-ngumpul-ngumpul, rekening gak nambah kok. Kita ngumpul-ngumpul-ngumpul pagi sampai sore cari angin, yang ada masuk angin. Gak ada masuk uang ke dalam rekening. Ya kan? Apa efeknya, apa dampaknya? Nah, ini orang yang gak ngerti. Gak ngerti apa? Gak ngerti intangible asset. Kalau Anda ngerti intangible asset, itu dampaknya luar biasa bagi pertumbuhan diri Anda. Nah, hari ini saya merasakan betul intangible asset itu, ya. Intangible asset persahabatan, ya, seperti yang kawan-kawan mungkin sudah baca. Alhamdulillah Kang Dewa Eka Prayoga bikin buku Melawan Kemustahilan. 2012 terlilit kerugian 7,7 miliar. Lalu kemudian sekian tahun akhirnya bisa melunasi. Nah, saya punya intangible asset. Kenapa? Karena saat itu alhamdulillah diantara beberapa orang saya termasuk yang tidak menjauhi Kang Dewa Eka Prayoga. Saya mensahabati beliau. Yang lain menjauhi, saya mensahabati. Ini namanya intangible asset. Jadi begitu sekarang dia bikin buku Melawan Kemustahilan, dia bilang, Kang Randy aja yang filmin lewat Inspira Pictures. Alhamdulillah dapat proyek. Nah, ini namanya intangible asset. Jadi janganlah kita ini picik berpikir Bapak Ibu sekalian, ya. Persahabatan, oh, kayaknya kok saya gak ngefek bersahabat sama kamu, ya. Kamu kan orang susah ini. Nah, ini gak boleh begitu. Jadi kita ini lagi membangun namanya apa? Intangible aset. Coba tangan kanannya, tangan kanannya, tangan kanannya. Tepuk-tepuk sahabatannya kita ya. Sahabatannya, coba tepuk-tepuk.
sahabatannya. Nah, Intan Jebel Aset itu. Mana tahu kan? Salaman sebelah mana, ketemu investor sebelah mana, dan seterusnya. Oke kawan-kawan sekalian, jadi tiga hal tadi apa saja? Evaluasi, revenue, dan cost. Yang kedua adalah SDM. Yang ketiga, evaluasi aset. Ngerasa nggak negeri kita ini gagal kelola aset-asetnya? Terasa. Ya. Lifting migasnya berapa, Anda dapatnya apa? Ya kan? Riau ini begini aja bentuknya, ya kan ya? Nah, ini salah satu ciri kita harus berfokus pada aset kita. Apa yang sekarang kita punya? Ya, sekarang saya berbicara banyak di depan gubernur, wali kota. Saya selalu bilang, apa yang sekarang Bapak punya, Pak? Ayo, Pak, mikir kita yuk sama-sama. Apa yang bisa menaikkan PDRB? Jadi kalau negara tanggung jawabnya adalah PDB, Produk Domestik Bruto, daerah ini tanggung jawabnya adalah PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Jadi apa yang kita bisa bangun? Oke, Riau ini punya apa? Ada lahan yang kosong, itu jadi apa nanti di sana? Bisa nggak kita jadi tempat wisata di sana? Oke, ini ada potensi lahan yang udah idle, sawitnya udah nggak produktif. Apa tanam setelah sawit ini yang harus kita pikirin? Oke, sawit jual murah. Oke, kita manufaktur yuk. Jadi kita jangan jual sawit mentahnya. Kita buat sekarang pabrik pengolahan bahan baku kosmetiknya juga ada di Riau. Jadi kita nggak akan keluarin sawit mentah. Kita bangun manufakturnya sama-sama. Oh, uangnya nggak ada. Kita bangun koperasi sama-sama. Oh, lahannya bingung. Kita cari lahan yang kita bisa akuisisi sama-sama. Oh, tenaga ahlinya nggak ada. Kita tarik orang dari IPB, tarik orang dari UNAN. Suruh mikir, suruh bikin manufaktur di sini. Oh, pasarnya nggak ada. Kita ciptakan pasar sendiri. Kita bikin lipstick. Riau lipstick khusus untuk bibir orang-orang Riau misalnya gitu ya. Iya kan? Jadi enggak ada kita. Jadi hulu hilir itu kita jaga. Ya kan, sekarang ini kenapa sawit jatuh? Karena Anda jual komoditas sawit ini ke pasar dunia, makanya jatuh. Tapi kalau misalnya manufakturnya di sini, pengolahan metil di sini, pengolahan pabrik fraksional sawitnya di sini, pabrik kosmetiknya juga di sini, wah mantap. Dan kita mulai dari mimpi. Dan ini adalah cara kita menumbuhkan negeri kita. Ya. Jadi jangan kita kemudian menyerah begitu saja, lihat aset yang ada, lihat kekuatan yang ada. Itu yang saya bisa sampaikan. Konon saya berbicara 1,5 jam sampai siang. Sebetulnya di sesi-sesi tahun ini saya berbicara enggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah di sini ada waktu tanya jawab. Terima kasih, kita akan dalami di tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.